Hai Tweet Traveler, kembali lagi di Tweet Traveler Go Explore the World. Nah, kali ini kita lagi ada di Desa Iseum atau tempat pemandian air panas yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, kita bisa lihat begitu banyak pengunjung yang ada di tempat pemandian air panas ini karena jarang-jarang di kota pesisir pantai ada tempat pemandian air panas gitu. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat sumber air panasnya. Wow, Twips, dari sini saja uap dari aliran air panasnya sudah cukup kerasa bagi saya. Nah, buat Twips semua yang ada di rumah, saya rekomendasikan kalau kalian harus datang ke sini. Rugi bagi kalian yang ada di sekitar Kota Banda Aceh yang nggak merasakan sensasi yang luar biasa dari keindahan alam dan spot yang menarik di desa air panas ini. Twips, kita lihat seberapa panas dari air, aliran air panas ini. Wow, lumayan panas. Tapi di sini cukup saya sayangkan karena begitu banyak sampah-sampah dari makanan ringan. Ya, mungkin karena kurang peduli dari lingkungan para Twips semua yang udah pernah ke sini. Nah, buat kalian yang belum pernah dan bakalan pergi ke sini, saya saranin untuk jaga lingkungan, jaga tempat indah ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Twips, yang berbeda dari tempat pemandian air panas yang ada di sini, bau belerangnya itu nggak kerasa gitu. Jadi ini berbeda dari tempat pemandian air panas yang ada di Indonesia menurut saya, yang sudah pernah saya datangi. Nah, jangan ragu-ragu untuk datang ke sini dan jangan segan untuk menikmati keindahan alam yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, Twips, waktu saya untuk nemenin kalian udah habis. Dan saya juga pengen ngerasain sensasi dan relaksasi di tempat pemandian air panas. Dan jangan lupa subscribe channel kita dan akun official dari kita. Dan saya Azmi Iqbal, undur diri. Tweet Traveler, go explore the world. See you, bye-bye.